sebuah surat yang sangat penting. Gregorius berkata kepada Kaisar Rusia Alexander, "Kalian memang selalu menang melawan pasukan Ottoman, namun kalian belum pernah bisa meluluh lantahkan mereka. Mereka adalah pasukan yang tak perlu banyak waktu untuk bangkit dan bersatu kembali melawan kalian. Kalian tidak bisa melawan mereka hanya dengan mengirim surat kepadaku, bertanya apakah mereka memiliki 7 nyawa. Karena kalian tidak mengenal mereka, aku adalah Patrik Gereja Venar Konstantinopel, Gregorius, yang hidup di antara mereka, tahu siapa mereka. Aku akan memberitahu kepada kalian beberapa rahasia. Kalian tidak akan bisa menghancurkan mereka dengan perang. Mereka tidak takut pada kematian. Mereka adalah pasukan yang mencintai syahid. Mereka berlomba untuk menjadi syuhada. Apa yang ingin kalian lakukan, lakukanlah. Tapi mereka akan segera bangkit dan menyerang kalian kembali. Menghancurkan mereka bukanlah dengan perang. Apa yang harus kalian lakukan? Pertama, mereka sangat menghormati pemimpin mereka. Carilah cara agar bagaimana mereka tidak lagi menghormati pemimpin-pemimpin mereka. Kedua, mereka sangat menghormati para alim ulama. Para sultan cinta dan menghormati para ulama. Carilah cara agar bagaimana mereka tidak lagi menghormati alim dan ulama. Ketiga, struktur keluarga dalam masyarakat Ottoman sangat kuat dan bersih. Carilah cara agar bagaimana struktur keluarga mereka hancur dan tak beradab lagi. Itu adalah cara untuk menghancurkan Ottoman.